Tadi di dalam di KLBA ya, lagi rilis siapkan anak kita untuk tidak merasa dibully. Yang salah satu juga mereka punya rasa percaya diri yang tinggi di luar punya kemampuan tadi gue menang membanting menguji. Report eh apa? Selamat pagi pemirsa warta. Kita berada dengan bersama dengan guru kita Ozi dan Host Rico, wartawan senior di Kulim Batam. Ini di tiga wartawan ya. Sama di lapangan. Oh, potong juga ya. Nanti yang punya vlog kepotong gimana coba? Kita lagi berada di Depot Cafe ya. Hari ini kita bincang-bincang santai dengan wartawan yang ternyata dulu kita di lapangan nggak tahu dia kapan sih menjadi suni, hobinya seperti apa awalnya, bisa cerita nggak Pak Ozi? Jadi gini Bang, sebenarnya kalau bicara bela diri dari kecil pun kita belajar bela diri, karena karakter gimana pun ya nama Najo dari waktu kita kan dianjurkan untuk latihan bela diri. Cuman setelah belajar berapa bela diri, akhirnya tahun 2005 awal saya udah mulai nekunin jujitsu. Awalnya apa? Banyak kita nggak usah sebut nanti nanti ada perdebatan bela diri A, B, C dan D itu lebih bagus A, B, C. Kita nggak bahas yang itu. Siap. Kita lebih bahas ke yang jujitsunya aja. Menurut saya jujitsu menurut saya lebih pas untuk bekal bela diri dan juga pas untuk saya pelajari. Dan olahraga entertain juga sekarang. Entertain. Iya. Dan banyak peminat di kalangan. 2015 juga. Ya? 2005. Oh, 2005 ya? 2005 saya sudah mulai. Berarti lapangan-lapangan itu masih masih latihan judo juga sama Bang Cakra polisi waktu itu. Oh iya iya. Oh Bang Cakra ya atlet ya yang di Polda ya. Iya. Judo juga sama beliau. Masih banyak aktif di bela diri lain waktu itu. Tapi sekarang belakangan udah fokus ke jiu-jitsu dan pengembangannya juga. Oke. Kita 2016 kita ke Bandung dulu ya. Perwanas. Itu udah di jiu-jitsu. Kita beliau ini mau turun jiu-jitsu, enggak ada jiu-jitsu atau perwanas juga. Perwanas lah itu kan olahraga permainan. Oke. Lepas dari 2000 sekarang udah profesional di bidangnya. Dan sekarang atlet berprestasi siapa kemarin? Rian itu udah internasional. Ada yang kalau untuk internasional udah banyak, pun juga udah banyak. Termasuk kejurnas terbaru ini kita juga dapat 3 medali, 1 perak, 2 perunggu yang baru pulang SMP. Posisi Pak Rogi apa sekarang? Guru atau pelatih atau wasit sama sekarang? Oke, di kita kalau di perguruan kan kita di Spider Jiu-Jitsu itu saya ketua pusat nasional, ketua umum pengurus pusat Indonesia Spider Jiu-Jitsu. Oh gitu ya. Siap, luar biasa. Senang kita ketemu nasional ya. Nasional. Jadi teman-teman siswa kita udah banyak juga di Sumut, udah banyak di beberapa daerah di dataran Jawa juga ada banyak. Di Capri-nya sendiri saya juga punya sasana, punya camp, punya dojo untuk pengembangan. Di rumah ya, enak di dojo. Terus untuk di federasi, kalau cabur itu ada federasinya. Apa ya? Kita federasinya itu PBJI, Pengurus Besar Jiu-Jitsu Indonesia. Jadi gabungan berapa perguruan. Itu federasi kan yang hubungannya ke KONI. Untuk Capri saya ketua Capri-nya, PBJI Capri. Jadi itu untuk keterlibatan saya di organisasinya, tapi untuk sebagai praktisinya saya masih aktif melatih ya. Selama seminggu itu off-nya cuma di hari Kamis. Total nadidi berapa? Di Batamnya aja itu ada 1000. Termasuk kita kan juga megang security profesional PT Putra Kidar Perkasa. Yang abang-abang tahu, Eko tahu itu security juga. Pak Mayor ya.
Ah bukan, pokoknya itu Pak Ibung. Oh, Pak Ibung ya. Bang, bisa dijelaskan enggak, Bang, kenapa kita harus memasukkan anak kita ke UGC? Nah, itu ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Iya, iya. Biar Mas Ibung juga ikut. Iya, promosi, biar promosi. Biar, biar enggak kayak bapaknya terus ya. Kita lebih ke entertain. Jadi benar, barusan aja kita keluar dari press release-nya Lembaga Perlindungan Anak tentang ternyata kasus bullying itu termasuk kasus yang disoroti sama LBA. Iya. Apa ya tadi? Makanya tadi di dalam pun saya sempat ngasih masukan seperti saya secara ini bullying itu sebenarnya hal yang mudah untuk dihindari. Ya. Bukan untuk kalau saya di dojo itu tempat latihan, kita punya dojo. Untuk mencegah bullying, lebih tepatnya kita cegah secara dini justru kepada untuk mengedukasi biar anak kita tidak jadi korban. Ya. Caranya itu tadi. Dengan cara memasukin. Ulangi. Nah, itu ya. Itu salah satunya, yaitu dojo. Kenapa anak kita harus masukkan ke diri satu? Nah. Di dojo kita akan membentuk karakter. Oh. Apalagi di dojo saya sendiri yang saya pegang langsung itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok U12, kelompok remaja, kelompok umum, atlet, dan wanita juga. Tadi di kelompok kelasnya itu saya bagi-bagi programnya beda walaupun teknik bela dirinya sama. Seperti saya ngajarin mukul ya gitu saya ajarin. Membanting ya seperti itu tekniknya. Tidak ada perbedaan, cuma cara penanganannya beda. Salah satu contoh untuk ke anak, mungkin saya lebih sifatnya bermain ceria dan anak pun bisa. Terbukti ya, anak-anak yang kita didik juga bisa berprestasi di tingkat nasional kalau untuk teknis. Tapi yang penting kan tadi, karakter anak dulu, mental anak dulu. Mental yang penting ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di dalam juga LPA, lagi rilis. Siapkan anak kita untuk tidak merasa dibully, itu yang penting. Ya, salah satu tadi latihan di Jisoo, mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Di luar punya kemampuan tadi, memukul, menendang, membanting, mengunci. Itu hal terakhir yang saya bilang, selalu saya wanti-wanti pada mereka. Ini jalan terakhir saat tidak ada lagi cara terbaik, saya bilang. Jangan pakai teknik ini untuk apa-apa langsung banting, apa-apa langsung menunjang. Ya salah satunya, saat diejek, bawa tertawa, alirkan bicaranya ke hal yang lain, ya, biar tidak melanjut. Tadi Mbak bilang tadi kan, yang diedukasi itu korbannya. Korbannya, betul. Kalau anak Anda jadi korban bullying, berarti korbannya yang harus diedukasi. Berarti bukan si bukan pelaku ya. Kalau pelaku, kita akan berlanjut masalahnya. Benar, tapi ya benar, pelaku tetap kita edukasi. Tapi ya, hal yang utama adalah, seperti yang disepakat juga dengan salah satu teman kita di LPA tadi, ya benar, anak kita yang kita bentengi dulu. Cara pentingnya seperti apa? Pertama, benar kata teman kita dari LPA tadi, ya dari keluarga harus harmonis ya. Tapi kan tidak semua, tadi katanya keluarga dalam kondisi harmonis. Itu secara umum, semua orang bisa ngelakuin. Nah, balik lagi ke jujitsu, di jujitsu bang, kita ini juga punya program seperti itu. Membentuk mental anak untuk tidak jadi ayam sayur, cengeng, dan bla bla. Itu bang, penguatan mental ya? Penguatan mental, betul. Dari 1000 siswa yang telah orbit atau ibaratnya dipakai untuk skala nasional berapa aja ya? Oh kita maksudnya ini secara prestasi berarti bang ya? Kalau secara prestasi kita banyak, hampir setiap kelas itu kita ada atletnya. Jadi salah satu contoh kita ada namanya pertandingan newaza bang. Newaza ini tidak ada perlu tendang, hanya banting, kunci. Itu kelas dewasa kita punya atlet andalannya. 5-6, 6-2, 6-9, 7-7, sampai 8-5. Begitu juga dengan putri dan fightingnya. Sebenarnya ada secara lebih kurang ada 18 atlet yang kita bina secara mandiri di sejauh ini. Itu pakai dana sendiri atau pemerintah bantu? Sejauh ini sponsor ada? Sejauh ini yang dari ya tahu sendiri lah, kalau untuk Pemda dalam hal ini Koni abang tahu sendiri prestasi kita Kepri ini di ranking berapa setiap multi event. Jadi artinya udah bisa dibayangkan perhatian Koni kita ke cabor cukup baik atau gimana?
kurang banget. Kurang banget. Nah, ini harus dipiting juga nanti. Harus dipiting. Harus dipitingin. Kurang banget. Anggarannya dipiting. Nah, termasuk kemarin yang pro terakhir itu, kita sebagai pelaksana aja kita udah bergerak, dana juga belum turun. Nah, kalau yang ini tahu sama tahu, bisa kita tanyakan ke pemerintah Pemda kita. Kenapa perhatian ke cabur itu nggak sama dengan provinsi-provinsi lain? Ya, tidak, itu tidak hanya cabur itu saja yang ngalamin. Tanya teman-teman cabur lain. Padahal mungkin industri banyak di Batam. Nah, ya, itu dia. Apa salahnya dikasih satu nih, industri nih, bantulah. Ya, jadi Koni tinggal tunjuk atau Pemda tinggal tunjuk kan? Iya. Nah, Bapak angkat. Bapak angkat. Bang, pertanyaan itu, ini, Bang. Kalau yang itu dilakuin, Bang, maaf. Itu biasanya cabur sendiri yang nyari. Yang itu kan beda, beda lagi, Bang. Iya. Kalau cabur lain, ya kita punya Pak Asuy kan cabur lain. Maksudnya, ya benar kata Bang tadi, difasilitasi sama Pemda mungkin lebih cepat. Hmm. Kemarin siapa JK ya? JK Saragi itu apa hubungan dengan Pak Roji itu? JK itu, yang kemarin yang menang kemarin ya, di Taiwan ya? Ya, ya betul, dia kan waktu UFC. JK itu awal berkarir memang profesional ya. Saya bicara awal karir profesional memang di Batam. Ini saya lihat fotonya ada Bapak. Ya, ada di Batam. Dia berkarir profesional mulai di Batam dan saya termasuk salah satu tim pelatih waktu itu. Tim pelatih ya. Di One Fight. Jadi kita ada 3 pelatih waktu itu, ada pelatih striking yang stand up fight yang mukul nendang. Ya. Saya bagian pelatih ground fight-nya karena saya Jiu-Jitsu. Oh, jadi gitu ya. Tim pelatih, salah satu tim pelatihnya. Sekarang ya ada Go Internasional, JK di manajemen oleh Wang Pride. Iya, iya, iya. Nah, ya, itu jenjang, Bang. Itu biasa ya, dalam sini. Dia mau bertanding ke luar negeri, bisa Amerika yang mengontrak dia ya. UFC. Ajang tertinggi di bela diri profesional MMA. Oh, okay. Kemudian posisi anak mau ikut latihan tempat Roji, apa aja sih yang disiapkan? Oke, betul. Jadi anak-anak kita saya rasa perlu. Usia berapa dulu nih? Usia kita terima 6 tahun. 6 tahun, 6 ya. Tahun. Karena secara psikologi saya sarankan anak yang usianya masih di bawah 6 tahun lebih baik belajar dari orang tuanya dulu. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun termasuk dalam mengaji pun saya rasa anak harus dibekali dulu baru diantar ke tempat TPQ-nya. Ya, ya. Dan sama dengan hal bela diri ini, anak ajak dulu olahraga di rumah. Udah senang berolahraga baru setelah umur 6 tahun kita antar ke yang lebih membidangi ya. Kalau tertarik ke bela diri antar ke dojo yang profesional ya. Jiu-jitsu sama dengan saya juga, kita terima anak 6 tahun. Jadi yang disiapin dulu cuma kesiapan mental, kesiapan orang tuanya seperti Pak Eko tadi bilang, anaknya ingin dimasukin ya siapin dulu dari rumah, ajak anak olahraga dulu, jangan ujuk-ujuk. Anak selama ini tidak pernah kita ajak olahraga bareng. Kayak main apapun, tenang-tenangan bola, ini. Nah, setelah dia senang berolahraga, baru kita ajak ke beberapa tempat. Kalau anak hobinya kerenang, ya silahkan masuk kerenang. Kalau bela diri kan lebih spesifik lagi, untuk bakal bela diri ya ajak keliling, cari yang terbaik. Cari informasi tentang prestasi, dojonya, apa bela dirinya sih. Jiu-jitsu keren nih, teknikannya keren. Jadi jiu-jitsu ini orangnya dari mana ya, Pak? Asal mulanya dari Jepang. Jepang. Setelah berkembang modern di Brazil. Itu turunan dari apa? Dari karate, dari judo kah atau apa? Justru kalau kita melihat sejarah, nanti semua apa ada berapa bela diri itu mengklaim ada sejarah masing-masing. Kalau jiu-jitsu dari Jepang, justru melahirkan beberapa bela diri kayak judo. Judo itu pecahan dari juga jiu-jitsu. Oh. Awalnya itu tentara Jepang, tahun kosong. Berarti tertinggi itu jiu-jitsu? Kita nggak bilang tertinggi, tapi sejarahnya. Sejarahnya jiu-jitsu seperti itu karena ada tentara Jepang yang nggak dibolehkan lagi megang senjata dan bla bla bla. Akhirnya mereka berlatih tahun kosong dan lebih menerapkan teknik-teknik pantingan tangan kosong dan kunci-kuncian pengamanan. Makanya teknik kita ini juga dipakai oleh security kan lebih tidak menghabisi tapi melumpuhkan, tapi dengan cara-cara teknik kuncian tidak menyakiti, tapi ya yang target kita bisa diamankan.
Jadi memang mental anak datang, ada uji coba latih dulu atau memang langsung? Sebenarnya tidak ada namanya uji coba di kelas, tapi anak akan diajarkan step by step. Maksudnya nih kita anak berdatang nih, mulai lihat dulu kah atau langsung latihan itu? Oh, saya sarankan seperti yang saya bilang tadi, kalau anak udah tertarik dan udah masuk, itu udah sebagai siswa kita, latihannya ada stepnya seperti apa, jadi tidak usah takut. Makanya ada satu kekeliruan yang selama ini saat ada satu contoh kasus ada orang tua pengen kali anaknya masuk jiu-jitsu, tapi sebelum anaknya diantar ke dojo orang tuanya sudah mempertontonkan teknik-teknik yang ada di YouTube. Iya. Otomatis tahu sendiri yang di YouTube itu kan udah yang jadi blak-blak udah show. Jadi anaknya udah cium duluan. Jadi sebenarnya tidak seberat itu latihan kalau dilatih. Ada dasarnya juga berarti ya. Betul. Jadi, kalau dilatih sama profesional ya seperti itu ya bertahap. Jadi tidak ujuk-ujuk anak langsung dibanting ya takut. Jadi ciut akhirnya orang tuanya bilang, Pak Oji, jadi anak saya takut ya seperti itu. Artinya teman-teman, kalau maksud itu juga memang dari dasar ya. Kalau kita menulis lah, belajar dulu bikin huruf, bisa baca gitu kan. Jadi berita kan? Ya, betul. Pasti pusing, enggak semua orang bisa nulis. Ya. Boleh dipublikasi enggak? Biaya bulanan? Oh, Bu, boleh. Itu umum sifatnya yang dimanapun belajar pasti ada. Jadi saat ini ada promo atau gimana? Lagi promo betul. Promo ya. Jadi kalau untuk umum ini hitungannya 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas ini saya udah 400 per bulan. Pelajar 350, tapi sekarang yang memang tadi lagi promo 250.000 per bulan. Pelajar ya. Kalau umum tetap promonya di 300.000. Dan di dojo, di dojo saya sendiri nerapin juga ada tiap tahun itu naik. Cuman anak yang udah masuk di saat iurannya 200 atau 250, dia anak tetap bayar segitu. Walaupun nanti ada kenaikan, ya seperti kita kuliah lah. Per tahun ada kenaikan, tapi tidak dibebankan kepada anak yang udah jadi siswa. Sebulan berapa kali latihan? Minimal 2 kali. Tapi kalau mau masuk tiap hari ya sanggupan anak. Karena tiap hari kita latihan kecuali Kamis. Itu kedua. Untuk tingkat kalau di karate kan coklat, hijau, sabuknya itu ada sama, hampir sama. Kalau bela diri dari Jepang itu tingkatannya hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit. Kalau kita di jiu-jitsu yang khusus spider, kalau untuk anak usia 17 tahun itu ada putih 4 strip, kuning 4 strip juga, 1, 2, 3, 4 baru naik ke hijau. 4 strip juga, naik ke oranye, 4 strip juga, baru ke biru. Nah, sebelum usianya 17, dia mentok di biru. Nah, setelah biru, itu ada purple, ungu, sama 4 strip juga, coklat, 4 strip juga, baru ke hitam. Lebih banyak tingkatannya ya? Banyak, makanya. Tapi kalau umum, bajunya putih, anak usia 18 tahun, itu dari putih kita langsung ke biru. Putih strip biru itu ya. Itu tadi bilang ada bukan teknik yang kita bedakan, tapi penanganan yang kita nanganin anak usia 17 tahun ya seperti apa. Berarti ujian strip itu setelah berapa lama pelajaran? Tergantung kemampuan anak. Oh gitu. Kita ya? Tidak ada megang loop 6 bulan udah bonekin gitu loh. Setiap ada jurusnya mampu dia bertahan diuji. Kalau dia enggak mampu berarti walaupun udah 6 bulan enggak naik. Iya betul. Betul. Tuh, masukkan anakmu, hubungi Bang Roji. Nah, tuh. Tapi Bang enggak ada ketiban, Bang. Kalau ada ketiban mau. Kemana bisa dihubungi nih? Ya, saat ini benar kita jujur emang secara perkembangan tidak pesat bela diri lain, karena itu pertama yang dari awal tadi dibilang kita butuh fasilitas yang lebih safety dari tidak bisa untuk ada pasung, kita latihan pasung, karena kita ada
matras khusus juga untuk safety anak. Yang kedua, tekniknya emang agak sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia jadi emang tekniknya seperti itu, emang berat, jadi banyak peminat yang takut duluan untuk berlatih karena takut dibanting apa entah nanti. Oh, itu alasannya. Kan kunci-kuncian. Kan banyak juga bang, utama itu juga seribuan ya. Ya betul. Dan ada yang mencapai tingkatan pelatih itu butuh waktu. Sedangkan saya aktif di pelatih berapa orang sih? Pelatih sabu hitam cuma baru 2 di Batam, ya. Di Spider. Jadi ada rencana kan buka di tempat lain? Ada, itu aspel kita kebetulan benar udah bisa buka. Satu di Nongsa udah ada, cuma kan aspel ini statusnya kerja. Dan sebagian besar juga ex-mur, pengusaha muda, jadi mereka belum ada waktu. Tapi next kita akan buka di mana-mana, termasuk di kota-kota lain kan udah ada. Cuma rata-rata memang jiu-jitsu ini bukan apa ya, ini menceritakan kasus, ini menceritanya. Keberadaan jiu-jitsu ini emang masih minim, masih sedikit dibanding yang lain, karena itu tadi pengembangannya seperti tadi terhambat karena agak susah. Karena tempat ya, masalah tempat ya. Macam. Terus pelatih dojonya itu harus besar ya. Pelatih juga enggak terlalu banyak. Dan satu lagi. Dibanding mungkin banyak sebagian yang ini, wah terlalu mahal bang buat anak kami. Ya kalau mahal kan relatif, kalau angka relatif. Bajunya sama kayak baju karate. Tebal lagi. Nah itu satu kenalannya di sini lah. Fasilitas gi juga, itu gi sebutannya baju. Rata-rata kalau untuk yang standar itu harganya atas 1 jutaan. Itu untuk merek yang standar biasa. Kalau udah di siswa kita yang atlet, mereka udah punya koleksi, bahkan ada di angka 3, di angka 4. Mahal juga bajunya. Tapi untuk pemula, baju kaos aja cukup. Baju kaos di dojo saya bukan baju kaos yang biasa teman-teman pakai untuk yang tipis, itu masih saya izinkan sampai sabuk hijau. Karena untuk pengenalan anak tadi, anak butuh penanganan khusus, bimbingan khusus, jadi sampai hijau. Saat anak udah sabuk oranye, saya rasa mereka udah punya kemampuan, tinggal orang tuanya aja lagi. Orang tuanya apa mendukung habis, kayak juga saat orang tuanya juga tidak mendukung, nah pasti orang tuanya, saya lihat anaknya kan udah sampai ke titik oranye itu, saya rasa udah punya kemampuan yang sangat luar biasa, jadi tinggal bimbing orang tua, tinggal dukungan orang tua untuk memfasilitasi anak tadi pakai gi yang standar dan yang lain-lain. Oke, bagian tertarik ke mengenai informasi lebih lanjut, hubungi ke siapa? Nomor berapa nih? Boleh langsung hubungi nomor saya, itu saya langsung megang, bisa WA, bisa telepon ke 0896 5351 9328. WA itu? WA, bisa telepon. Atau datang langsung ke Cluster Down Blok E nomor 9 Batam Kota. Mantap. Oke, pemirsa Warta KBTV, demikian kita bincang-bincang santai dengan pelatih berprestasi, wartawan juga, dan sudah dalam 2022 terakhir dia banyak pemberitaannya tentang keberhasilan-keberhasilan dicapainya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan bagian tertarik hubungi nomor yang dibilang oleh guru kita tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, comment, and subscribe.